Zawa zawa boys. Okay, so hari ni aku nak tunjuk dekat korang dekat mana aku selalu edit video. So aku guna apps apa. So hari ni aku akan tunjuk dekat korang apa yang special dekat satu aplikasi ni eh. Okay, jom kita tengok. So yang ni aku pakai sekarang ni KineMaster. So korang buka, so dia akan tunjuk macam ni. So mula-mula korang buka kan, so korang tekan yang tengah-tengah tu, pam, dia ada keluar macam ni kan. So dia ada lah 7. Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ratio ni. So korang ambil yang 16:9 ni. 16:9 ni untuk aku selalu edit video lah. So contoh aku nak insert apa-apa, korang boleh tekan dekat media ni. Contoh aku ambil yang movie. So yang ni aku akan ambil yang ni. So lepas tu korang back. Okay. So dekat sini contoh aku jumpa YouTuber Aisab KZ bro. What's up Aisab KZ Nazak. Sup. Okay, cerita sekarang ni aku nak tunjuk kat korang selalu apa yang ada special kat KineMaster eh. Apa yang adanya korang tengok eh. Contoh okay, so aku klik dekat dia punya media ni. Dia ada macam ada untuk cutting, ada untuk macam zoom, zoom in, zoom out macam tu. Yo, zap. Alright. So dekat sini dia ada audio dia, klik grafik. So ada klik grafik dia overall. So akan jadi macam ni effect dia. So korang boleh tengok lah. And so, korang boleh tengok macam mana dia punya klik grafik dia. So next, so apa yang aku nak tunjuk yang spesialnya KineMaster ni, aku tunjuk dia punya special dia di mana dekat bila korang klik dekat layer ni. So dia ada media, effect, sticker, text dengan highlighting. So contoh korang nak tambah dekat effect dia, contoh yang ni korang tekan dekat get more tu, dekat sini dia akan tunjuk macam-macam benda yang korang boleh effect dekat korang punya edit. Korang nak edit video macam mana ikut korang punya cita rasa bosku. Alright, so contoh dekat effect ni dia ada artistic, ada blur, nampak, ada color, semua benda ni. So ni macam-macam. So yang ni untuk yang FX tu. So sekarang ni nak tunjuk yang transition ni kan, korang boleh nampak tak macam-macam transition. Biasanya korang ada apa, diorang edit video dengan transition tempat gempak kan. So dekat sini tak kurang juga, dia macam-macam ada jenis transition yang ada. Dia ada 2D, action, analog, color, nampak, dia macam-macam. So memang nice lah. Memang bagi aku mustahil korang yang creativity tu nak buat kat sini pun boleh. So dekat sini pun ada stiker. So dia ada stiker dengan stiker dia macam-macam juga ikut korang punya taste macam mana nak buat kan. So dekat sini ada tag. Kat sini memang nice lah. Kalau korang nak edit korang punya font, korang punya tulisan tu, korang boleh ambil kat sini. Dekat macam-macam lah dekat sini. So korang boleh tengok kat situ. So dekat music pun sama. Music pun diorang ada bagi juga. Korang just tekan je download ni. Tekan download, semua download. Tekan je download. Macam-macam genre boleh dapat. So yang ni yang KineMaster bagi ya, sedia ada, bukan kita punya. Tapi kalau korang nak download daripada outsource pun boleh juga. Ya, mana-mana pun. Dekat sini memang nice. So next is aku nak tunjuk apa lagi ya. So dekat sini ada handwriting. Contoh kalau korang nak conteng kan, conteng ikut korang punya style. Korang boleh adjust color, korang boleh ada iris, berbagai-bagai lagi. Kalau korang boleh tekan record ni, korang punya suara lah. So dengan audio, korang boleh ambil audio daripada KineMaster sendiri macam ni. Dengan korang boleh ambil, contoh korang download daripada source luar ataupun Google. So kat sini semua dah ada. Nampak tak? Dia punya stiker lah. Dia punya stiker, effect, transition, dia punya wording, and then dia punya lagu. Nampak tak? Dia punya FX, semua ada kat sini. So macam mana aku buat tu, di mana korang kena purchase sebenarnya benda ni. Nampak tak? So kat sini korang boleh install. Contoh aku tekan ni, so dia akan ambil masa sekejap.
So macam ni. Dari stiker dia macam ni. Memang style lah. Apa yang korang tengok tu, apa yang korang nak edit video korang macam mana, korang boleh ambil dekat sini. Semua macam-macam ada. So macam mana korang nak purchase ni, korang boleh pergi dekat Play Store and then macam edit video yang ikut korang punya style. Alright, so macam ni aku edit video, contoh klip grafik, korang style. Memang gila gempak lah kalau kata. Contoh yang ni aku tekan play, dia akan play macam tu. Nampak? Contoh aku nak tukar transition lain, effect lain eh. Contoh aku tekan get more, aku nak try transition yang aku rasa macam gempak juga kot. Tu kita try yang scandal dia eh. Tengok. Saya download. So bila korang tekan download tu, dia akan terus install. Korang tekan back, tekan pangkar, and then korang letak yang tadi tu, dia akan keluar dekat sini. Scan reader, dekat effect, dekat scan reader. So korang letak, nampak dia punya effect. Yes, dia punya effect macam tu. Okay, so sekarang ni dekat sini korang boleh tengok dekat belah kiri ni, dia ada macam frame kan. So korang boleh tekan kat sini, korang boleh capture and save, capture and add as click, capture and add as a layer. So contoh aku ambil capture and save, dia akan capture and dia akan save dalam korang punya phone. Kalau next is korang capture and add as click, dia akan capture and dia akan masuk dalam clip. Nampak dia takat gambar korang. Yes, macam tu, dia akan takat gambar. So next aku boleh delete dekat button ni, button boleh delete. So next is capture and add as a layer, dia akan masuk layer macam ni. Nampak tak guys? Dia akan timbul dekat dalam gambar korang. So korang tak nak pun tak apa, korang boleh tekan delete boleh. Nampak? Nice. Cantik kan? So next is aku akan tunjuk untuk ni. Untuk speed korang boleh adjust juga speed dia. Korang nak laju perlahan ataupun paling laju, lebih kurang. So kalau contoh korang nak slow, korang boleh tarik ke kiri. Nak laju, tarik ke depan. Nampak tak? Macam tu. So biasanya aku akan buat nombor lah. Satu. Satu ni adalah nombor untuk nombor video. So kat sini korang boleh mute audio, keep pace ni. So nampak korang macam-macam setting ada kat sini. So aku tak explore lagi. Tapi untuk yang korang yang suka sangat edit video tu, so korang boleh try KineMaster. So korang boleh purchase dengan subscription setiap bulan hanya RM15.99. So kat situ macam-macam setting ada, korang boleh edit ikut korang punya cita rasa. Okay guys, okay, that's all for today. So itu saja, jumpa lagi untuk next video. So jangan lupa subscribe, like and share. Okay guys, bye.